Tiga tanda gigi Sobat Joy perlu perawatan behel. Satu, ada celah di antara gigi. Apabila gigi Sobat Joy memiliki celah yang terlalu lebar, maka akan dapat menimbulkan masalah yang serius di kemudian hari. Dua, gigi terlihat bertumpuk. Apabila gigi Sobat Joy tumpang tindih atau bertumpuk, jelas sisa makanan akan lebih mudah menempel dan Sobat Joy akan lebih sulit untuk membersihkan sisa makanan. Yang ketiga, gigitan tidak simetris. Apabila Sobat Joy memiliki gigitan yang tidak dapat mengatup sempurna atau tidak simetris antara kanan dan kiri, atau juga gigitan bagian depan tidak dapat menggigit, itu akan menimbulkan masalah fungsional yang cukup parah. Dari tiga permasalahan tersebut, pastinya akan membuat Sobat Joy tidak percaya diri kan? Dan yang jelas, pasti akan sangat mengganggu penampilan. Jadi tunggu apa lagi? Dokter tunggu di Joy Dental ya.